update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2022. Galaskai terlihat sangat senang dan ceria sekali. Ia menikmati hari-harinya bersama dengan kedua pengasuhnya, yaitu Mbak Ida dan Tete Siska. Namun, kali ini Galaskai bersama dengan Mbak Ida. Ia pun terlihat ingin mengenakan celana. Dan ada momen yang sangat kocak ketika Galaskai ingin ke Tanah Abang, yaitu tempat bekerja dan berdagang Opa Haji Faisal. Galaskai pun mengajak Mbak Ida, namun Mbak Ida tidak mau. Galaskai memaksa Mbak Ida dan terlihat marah. Berikut ini video lengkapnya. Gala mau kemana? Tanah Abang. Sama siapa? Tete. Sendiri aja. Mau ngapain ke Tanah Abang? Sama Tete. Mau ngapain? Makan. Gak mau ah, gak mau ikut ya dong. Ikut kok, dibakar ikut. Gak mau. Galaskai Andriansa yang kini usianya sudah genap berusia 2 tahun, nampaknya ia semakin pintar dan cerdas, apalagi ia sudah mengerti dan paham bahwa Tanah Abang merupakan tempat atau lokasi Opa Haji Faisal berjualan dan berdagang kain. Galaskai pun nampak sangat bersemangat dan antusias sekali ketika ia akan pergi ke Tanah Abang, dan hal itu pun tidak diiyakan oleh Mbak Ida. Mbak Ida tidak mau menemani dan mengantar Galaskai ke Tanah Abang. Galaskai pun terlihat marah dan memaksa Mbak Ida.